untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Korupsi merajalela. Hai guys, dari Jabgadam Bukit Tinggi bersama prajurit-prajurit TNI yang sangat gagah perkasa. Saya sampaikan, tonton terus video ini sampai akhir agar tidak gagah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober NDSH, di program Kapten Indonesia Show, channel YouTube yang sangat memotivasi, sangat inspiratif, dan juga informatif, yang bercita-cita ingin mewujudkan Indonesia yang melek hukum dan melek politik. Kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun masyarakat hukum Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini, yang menjadi mangsa hukum di negara hukum. Kenapa kita harus melek politik di Indonesia? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi korban politik di negara Indonesia yang sangat demokratis ini. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan sharing tentang hukum acara pidana dan penegakan hukum, yaitu tentang jaksa dan penuntut umum sesuai dengan yang diatur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana. Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut pasal 1 angka 6 KUHAP adalah sebagai berikut. A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. B. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Apa saja yang menjadi wewenang dari seorang penuntut umum? Wewenang penuntut umum diatur menurut pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut. A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. B. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. C. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. D. Menjadi wewenang penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. F. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Apalagi menjadi wewenang seorang penuntut umum, yaitu G. Melakukan penuntutan. H. Menutup perkara demi kepentingan hukum. I. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Tindakan lain dalam hal ini adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti, dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik
penuntut umum, dan pengadilan. Yang terakhir yaitu J, melaksanakan penetapan hakim. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan jaksa atau penuntut umum. Itu tadi wewenang dari seorang penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu nomor 16 tahun 2004. Saya sangat berharap dengan menonton video ini, saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia, dimanapun berada, bisa tercerahkan dan bertambah wawasannya dan pengetahuannya tentang hukum acara pidana atau tentang penegakan hukum di negeri kita Indonesia. Mari kita bersama-sama melek hukum, mari kita bersama-sama sadar hukum, mari kita taati semua hukum yang sudah tertulis, yang sudah diatur oleh negara kita. Dan mari kita lawan setiap hal yang tidak sesuai dengan aturan, setiap hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah kita sepakati bersama. Jangan lupa terus belajar tentang ilmu hukum untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, dan tentunya kita ingin menjaga negara dan bangsa Indonesia yang besar ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini karena gratis. Dan tentunya saya akan terus bersemangat sharing, berbagi ilmu dalam rangka mewujudkan Indonesia yang melek hukum dan melek politik. Saya Kapten Indonesia Oktobrian DSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini, mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.